jadi sekarang kita udah mau reaction Viva Fantasy Season 2 The Movie yang intronya guys ya, nih music videonya guys, akhirnya keluar juga. Guys, fun fact sebelum mulai guys, gua sama Gizan yang komposin lagu. Tepuk tangan dulu guys. Oke, kita langsung mulai ke videonya. Let's go. Wih, cahaya akan datang. Siap gak Mel? Komposer Azraelon Gizan. Siap gak lu? Siap gak lu? Dan kudalami hidup ini dengan mencari anda. Sumpah guys. Gregetan banget guys, silatir guys. Sampai kebebasan jantung kami. Padam. Wah, gila guys. Oke, ini Rafael guys, sumon-sumon jutsunya guys. Kayak Gizan dengan pedang RGB ya guys. Gizan. Genah. Yo! Damn! Keren banget. Oh, ini keren sih, gue suka itu. Kan semua musuh yang ada, kita connect. Yo, Anum, Alice Kigo, dan juga siapa tuh satu lagi? Enki, gue lupa siapa. Brothers your character. Gue lupa ini atau lagi. Iskur. Gue tanya Enki bro. Keren banget guys. Kepadaku. Kelas. Gimana guys, menurut kalian guys? GG banget sih, sumpah Fel. Keren. Ini keren banget Fel, sumpah Fel. Keren. Gua gak sabar main di bioskop nanti men. Kalian bayangin guys, kita bayangin dulu guys, kita ntar bioskop rame-rame nyanyi gini guys. Anjing. Enak guys. Apa? Scene ini bakal di-play di salah satu scene ter-epic FIFA. Sumpah. What's up, ha? Sumpah. Wah, gila guys. Guys, kita gak akan sabar ya guys untuk FIFA kelar guys. Soalnya kali ini ceritanya bagus banget. Gue juga kasih saran-saran ide juga untuk cerita-cerita juga ada beberapa. Tapi guys, gue belum tahu keseluruhannya nanti jadi gimana, gue gak tahu guys, sumpah. Tapi ini keren banget sih, Vel. Ini kita mulai lagi guys. Kita mulai lagi dengan kita pause-pause dulu ya. Kita nge-breakdown, breakdown kelas. Cahaya akan datang ah, kelas. Lu pause dulu, sini. Nah, pause dulu. Oke. Kita lihat di sini, guys. Matem, ah. Nih. Come on, matem. Dan illustration the one and only, guys. Si Rain Melv ya, guys. Terus sama music videonya, Keep My Broccoli. Ya, keep my broccoli ya. Broccoli. Huh? Come on broccoli. Come on broccoli. Ya. Yeah. Jadi gimana Vel? Tadi lu mau Vel. Itu lu lihat nama gue ya. Ya, yeah, nama lu jadi backing vokal. Come on. Come on backing vokal. Yeah. Backing vokal, anjir. Nah, yes, bener guys. Yes. Gue jelasin ya guys konsep dari Cahaya Akan Datang ini kenapa judulnya ini, karena ini sangat terkait banget sama the movie-nya. Nah, jadi kalian coba interpretasi dikit ya, soalnya Cahaya Akan Datang maksudnya apa tuh guys? Ya maksudnya apa tuh guys? Konsepnya gimana tuh ya, Rafael? Kalian tebak guys. Inti dari video ini guys. Ini pokoknya nyambung banget lah pokoknya. Oke, Vel, kita lanjut lagi, Vel. Kudalami hidup ini. Ini daerah mana nih, Vel? Ini lo lah, oh ini latihan. Ini masih latihan. Ini sebelum gue jadi spade. Gue belum jadi spade ini. Oh ini sebelum ya, terjadi sebelum ya. Oke, ini latihan sebelum. Berarti masih sama yang opening yang kayak biasa ya. Ini apa nih, gedung apa nih? Elheims ini ceritanya. Ini Elheims, iya. Oh iya, Elheims. Oh iya, Via. Nara pasti kelas. Ini Rafael guys. Belajar. Nah, di sini gue suka banget guys sama artis sini, dia bikin overlapping gini nih tuh, di-cut gini. Ini cakep mewes, cakep. Wes, tenan, cakep bos. Ini cakep banget ya guys, sampai batuk juga guys. Nah, ini gena dengan manuk-manuknya guys.
Oke, ini apa nih? Pendant. Oh, pendant ini ya, emerald, pendant speednya. Pendant emerald ya, guys ya. Yang biasa dipakai Marvel, guys ya. Dulu di season 1, tapi season 1 dipakai. Ya, sudah dipakai. Sudah bisa mengontrol ya kan ya? Iya, iya udah bisa dikontrol akhirnya. Nih guys, datu kami berdetak kencang guys ya guys, seperti jantung kami nanti waktu nonton ya. Movie-nya. Tuh guys, nih guys, gue breakdown lagi nih guys. Storytellingnya bagus nih guys. Jadi ini Marvel ngeliat gini, set, dia menghela nafas guys. Dia kayak melihat masa lalunya kayak, kayak anjir dulu gue butuh pendant ini men. Untuk kontrol sekarang gue udah gak perlu. Sudah pro player anjing. Pro player, WhatsApp pro player. Oke, ini Via guys. Dengan pedang api-apinya guys. Oke, tak pernah mundur guys. Itu skillnya Rafael ya guys untuk semua-semua. Sabar. Tunggu, sabar. Kita mau lihat guys, kita mau tebak ini siapa-siapa aja. Kalau ini pasti ini si Alessia ini udah pasti. Itu udah Alessia. Ini udah pasti ya, Alessia. Ini pas penyerangan yang ke Elhames. Dan penyerangan Elhames itu kan ada 3 ya total. Aha, Elhames. Ini kan Alessia, Beacon Cream sama si Kevin ya? Ya, Kevin, Alessia sama Nelson. Oh ya, Kevin. Ya, Kevin benar. Kalau si Henry mah yang nyerang ini Henry ya. Henry nyerang Olvia. Menyerang Olvia, ya. Vermilion itu Malik yang nyerang. Damn. Bukan gila guys, gue sih masih penasaran sama kekuatan Kevin apa. Soalnya waktu itu waktu di Elhames guys, dia cuman pakai pedang-pedangnya dari Alessia doang guys. Gue gak tahu magic dia tuh apa. Dan pas dia di Zerberus cuman gebuk-gebukin orang doang. Iya cuman tonjok-tonjok doang guys. Kayak orang ditai-taihin tau dia. Kevin sebenarnya punya magic skill yang dia belum keluarin. Iya. Tapi dia keluarin di movie-nya. Ada jurus tersembunyi guys. Kalian lihat aja guys, gue penasaran juga sinarnya apa sih. Tapi harusnya dia salah satu paling kuat juga ya guys di antara ace ini ya. Oke guys, kita oke, ini gue suka banget nih stylenya nih, kayak glow ada pakai outline keren, guci ah nih guys ya, gila nih sang legenda dicipta guys. Fun fact guys, sebenarnya tadinya kita mau judulnya sang legenda guys, tapi tidak jadi ya karena mungkin terlalu klise banget, jadi udah kan. Wah ini gue suka banget nih, kayak lampunya nyala gitu cok. Tuh ya gak sih, dari gelap. Oh ya ini Malrut guys. Ini Malrut. Malrut guys, ini Malrut keren banget guys. Sumpah guys. Oke kita lihat dulu guys. Gila ini artnya keren banget guys. Kalian sih dari paling kiri ya guys, ini Alessia guys. Mami. Lihat. Mami. Paling kayak nerdy siapa ha? Lihat. Paling nerdy siapa? Siva. Enggak, paling kayak bocil kayak apa ya? Apa bocil? Bocil hilang. Kevin anjing. Enggak salah si Kevin anjing gitu. Kayak bocil. Coba kalau paling gak nyambung ini sih kayak si Beacon ya, kayak anak baik-baik ternyata sih rada psikopat ya guys ya. Ingat guys, orang psikopat tuh kelihatannya kalem-kalem kayak gini guys. Lu lihat Elhames, orangnya senyum-senyum. Lu lihat Tifa man. Sama Nelson. Tuh. Tifa sama Nelson tuh sangat amat murah senyum. Iya men. Terus kalau ini si Labrador guys, yang si paling cool, si paling cool, paling dingin, paling ger banget guys. Ger. Paling roar. Paling roar. You know? Ya guys, pokoknya ini ada Henry juga guys. Bocah, gak tahu di bocah mana nih guys. Oh, sabar. Di sini Calvin. Wah, gila sangar banget sih Calvin. God damn Calvin. Damn, mohon maaf kok rada kayak boti ya, guys. Gua tau guys kenapa. Gua bukan yang ngedis sama artnya, tapi ini artnya bagus, guys. Cuman kayak ada yang kurang gitu dari Calvin apa gitu. Rambutnya mungkin kayak kurang lebar enggak sih? Enggak tahu, kayak kurang wild gitu. Gua enggak tahu, guys. Pokoknya tapi ini serem sih, kayak udah villain udah kelihatan banget guys. Kayak senyuman-senyuman si siapa yang di Kimetsu. Senyuman dingin si siapa ya musuhnya? Muzan. Nah si Muzan guys. Muzan, oke. Okay, udah kayak vibe-vibe Muzan gitu guys ya. Nah. Oke, ini Anu guys. Boom! RS Kigal, ada Iskor, RS Kigal. Gak ada lu. Gua guys. Kalian gak tahu guys kenapa gak ada gua. Karena udah direpresentasiin sama si Iskor ya guys. Sialan guys, padahal gua itu dari saudara lu, itu bukan lu, itu saudara lu. Iya men, lu tau gak sih bahkan gua ada request loh guys, padahal yang ku yakin cahaya akan datang itu harusnya ultinya gua guys, harusnya itu waktu gua lagi ulti gitu kan, keren gitu. Nah gak dimasukin guys, sial. Oke nih, oke itu tadi ini kayak flashback-flashbacknya ya guys.
Saya yakin cahaya akan datang. Lihat tuh guys, ini udah keren banget guys. Ada Gena, ada Marvel, Via, Rafael gini, udah keren banget guys. Ini kayak nih kerajaannya ya, raja-raja ya guys. Para raja-raja. Raja ya guys, ini si Ion, damn Ion chill out. Sama si anak buangan yang tiba-tiba jadi karakter penting, Liko. Ini keren banget guys, ini keren banget nih. Waktu ting langsung gitu, udah keren guys. Ting aja. Wah, ini keren banget guys. Gak sabar guys, gak sabar guys. Cahaya ya guys, cahaya akan datang. Cahaya. Padaku. Guys, pokoknya guys kalian tunggu aja guys. Pokoknya deket-deket akhir tahun harusnya udah rilis guys. Pokoknya kalian tunggu aja. Kalian cek di bannernya LSTL berapa persennya itu LSTL update terus ya. Ya kan Vel, bener kan lo update kan? Iya benar. Tuh guys, dia update guys sama dia guys. Jadi kalian tunggu aja ya, harusnya bentar lagi udah mulai tahap-tahap render-render nih ya. Gue kasih tau spoiler dikit guys. Beberapa animasi udah beres, tinggal di render doang. Ya jadi tunggu aja guys, kita bukannya lupa guys. Emang kita all in ya, kali ini kita all in. Kita bikin all ini in. Film Minecraft Tuh, Indonesia terbagus men. Gue kasih tau bro, ini kayaknya ini kayaknya bisa apa? Pertama gini, gue berani bilang ini animasi Minecraft Indonesia terbaik sepanjang seumur hidup, sepanjang sejarah. Betul. Gua juga setuju. Kedepannya gue harap akan ada seseorang yang bisa ngalahin animasinya yang FIFA. Amin. Ya, supaya animasi Minecraft terus berkembang gitu kan ya. Betul. Tapi untuk sekarang ini akan ya, the best man. Belum. Iya, ini akan yang jadi terbaik sih. Gua lihat hasilnya. Man. Wah, gila keren. Gua udah lihat satu cuplikannya dikit guys. Gua udah lihat satu cuplikan dikit dan itu wah. Dan itu belum matangnya loh guys. Itu belum matangnya loh. Itu aja udah keren banget gitu. Apalagi nanti udah tambahin audio, musik, dialog, terus efek-efek lain guys di post proses. Wah gila guys, post prosesnya sih panjang. Intinya kalau ekspektasi kalian kayak FIFA Fantasy Season 1 The Movie, jauh. Man, jauh bro. Jauh nih, di atas. Tuh, itu gua, kualitasnya nih, to the moon guys. Gua tau gak, gua abis urusin FIFA Season 2 Movie, abis lihat hasil-hasilnya, gua sama animator-animator lain lihat balik yang season 1 movie, tertawa. Ya men, kita tertawa men, kayak anjir cow, kayak kita nih kayak banyak ternyata yang kurang ya guys ya. Kayak waktu di season 1. Jadi kita udah pelajarin di season 1 kita banyak kesalahan di mana, kita implementasi di season 2 dan season 2 ini keren banget guys. Jadi tunggu aja guys, cerita epic banget, apalagi ditunggu karakter Enki ya guys. Kalian guys. Emang Enki bakal ada di movie-nya? Lah ada lah pasti lah. Ya enggak. Please Batwell, please. Nah, bukannya terakhir itu Enki lagi ngebantai 3 dewa, tapi sebenarnya 3 dewanya itu ngebantai Enki. Lah, emang ya? Lah. Gimana? Ya udah guys, jadi guys kalian berteori aja guys season 2 movie ya kayak gimana ceritanya, kalian komentar di bawah. Dan ya, see you guys next time. Bye adios, bye. Kita nyanyi dulu guys. Hey, apa malam panjang salegenda.